Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Huri Ma'ruf Amin tiba di Monumen Nasional Jakarta. Yo! Lapor upacara peringatan ke-78 Hari Tentara Nasional Indonesia siap dimulai. Kerjakan. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Huri Ma'ruf Amin tiba di mimbar kehormatan. Salam kebangsaan. Hormat senjata. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Huri Ma'ruf Amin berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali. Parade! Istirahat di depan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara didampingi Panglima Tentara Nasional Indonesia dan para Kepala Staf Angkatan menuju mimbar upacara.
Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat Jenderal. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara peringatan ke-78 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan.
Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai. Undangan disilakan duduk kembali. Pengucapan Sapta Marga. Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Ali, kanan. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan.
Persiapan panugerahan tanda kehormatan. Tanda kehormatan Republik Indonesia siap. Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Tegak senjata. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 153 dan 75 TK tahun 2023. Nomor urut 1 Legowo WR Jatmiko SIP MM Mayor Jenderal TNI NRP 32323 Panglima Komando Daerah Militer 13 Merdeka. 2 Marcos SE Mayor Jenderal TNI Marinir NRP 9652P Asisten Pontisi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut. 3 Andi Kustoro SEMM Marsekal Muda TNI NRP 514529 Panglima Komando Operasi Udara 2. Masing-masing dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Penganugerahan tanda kehormatan oleh Inspektur Upacara. Tanda kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.
Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Parade, istirahat di tempat. Rah! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutresno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12. Yang saya hormati Bapak Budiono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta seluruh jajaran TNI di seluruh penjuru tanah air, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 kepada Tentara Nasional Indonesia dimanapun saudara-saudara bertugas. Dan terima kasih atas dedikasi, atas keberanian, profesionalisme, dan pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara, yang menjadi kekuatan pelindung rakyat, yang menjadi perisai penjaga NKRI, perisai penjaga Pancasila, perisai penjaga Undang-Undang Dasar 1945. Saya senang kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus terjaga dan selalu menempati urutan teratas berdasarkan hasil survei per September 2023 dengan angka kepercayaan 83% sampai 90%. Dan untuk dapat terus menjaga kepercayaan tersebut, TNI harus mampu merumuskan secara akurat, merumuskan langkah-langkah dan strategi konkret ke depan di tengah kondisi dunia yang berubah sangat cepat dan memanasnya geopolitik dunia. Untuk urusan alutsista, memang modernisasi alutsista sangat diperlukan, tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas.
dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar, sehingga belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya. Modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri, sehingga harus didorong transfer teknologi, harus didorong peningkatan SDM, dan harus diutamakan produk dalam negeri. Terkait dengan ini, saya minta agar anggaran yang dimiliki, karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan dunia saat ini sedang menghadapi krisis, utamanya krisis pangan, akibat perubahan iklim, dan akibat terganggunya rantai pasok dunia. 22 negara sudah melakukan. Oleh sebab itu, saya minta seluruh anggota TNI punya naluri terkait ini, punya kesadaran dan kepekaan terkait ini, karena urusan pangan adalah urusan perut. Sangat penting dan penentu stabilitas bangsa. Terakhir, kita ini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai. Segera padamkan percikan sekecil apapun. Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar. Menang dan kalah itu juga wajar. Tetap jaga sinergitas dengan Polri dan tetap jaga netralitas TNI. Dan tetap pelihara watak kasatria. Selalu jadikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit pegangan dalam bertindak. Demikian amanat dari saya. Selamat bekerja, selamat mengabdi untuk Nusa dan bangsa. Dirgahayu TNI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo! Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan dipilih. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Thank you.
Inspektur Upacara didampingi Panglima Tentara Nasional Indonesia dan para Kepala Staf Angkatan berkenan duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan demonstrasi. Persiapan demonstrasi, pasukan menuju daerah persiapan defile.